Eropa lagi-lagi kena bom Rusia, masih kuat bertahan. Uni Eropa menyatakan siap untuk mereaksi terhadap keputusan Rusia menghentikan pasokan gas ke blok tersebut. Adapun raksasa energi milik negara Rusia Gazprom pada hari Jumat lalu mengumumkan penghentian tanpa batas aliran gas ke Eropa melalui pipa gas Nord Stream 1 dengan alasan perlunya perbaikan tambahan. Langkah itu dilakukan setelah pasokan telah dihentikan minggu lalu karena pemeliharaan yang direncanakan yang diperkirakan akan berlangsung hingga 3 September. Kami berharap Rusia menghormati kontrak yang mereka miliki, tetapi bahkan jika persenjataan energi akan berlanjut atau akan meningkat sebagai tanggapan atas keputusan kami. Saya pikir Uni Eropa siap untuk bereaksi, kata Paolo Gentiloni, Komisaris Ekonomi Uni Eropa kepada CNBC International dikutip Senin 5 September. Tentu saja, kami harus menghemat energi kami. Harus berbagi energi, kami memiliki tingkat penyimpanan yang tinggi dan kami tidak takut dengan keputusan Putin, imbuhnya. Sebelumnya Gazprom mengatakan di Telegram bahwa inspektur menemukan kebocoran oli di saluran pipa. Penghentian pasukan terjadi ketegangan antara Rusia dan Uni Eropa saat perang di Ukraina berlanjut. Rusia dituduh mempersenjatai pasokan gas ke tetangganya di Eropa dalam upaya untuk menekan blok tersebut agar mencabut sanksi. Di sisi lain, Rusia membantah menggunakan energi sebagai senjata. Gazprom telah berulang kali mengatakan bahwa sanksi mencegahnya melihara dan menjalankan pipa secara efisien, dan telah mengurangi aliran gas melalui pipa menjadi sekitar 20.000 dari kapasitas penuhnya. Keputusan Gazprom datang beberapa jam setelah kekuatan ekonomi kelompok 7, G7, menyetujui rencana untuk mengenakan batasan harga pada minyak Rusia dalam upaya untuk mengekang pendapatan minyak Moskow. Adapun penghematan semua pasukan gas Rusia menempatkan UE di posisi yang rentan saat menuju musim gugur dan musim dingin. Sejak serangan Rusia ke Ukraina, UE telah berupaya mengurangi dan menghapus impor gas Rusia. Namun meskipun mulai mencari sumber energi alternatif, blok tersebut tampaknya masih sangat bergantung pada Rusia. Baru-baru ini blok tersebut telah meminta semua anggota untuk secara sukarela mengurangi konsumsi gas masing-masing sebesar 15% pada musim gugur dan selama bulan-bulan musim dingin dalam upaya untuk menambah pasokan. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengeluarkan peringatan nuklir keras kepada pihak Barat seiring dengan ketegangan tinggi di tengah perang Ukraina yang masih berlangsung. Ketegangan antara Moskow dan Barat meningkat setelah Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan serangan ke Ukraina pada 24 Februari. Banyak negara Barat termasuk Amerika Serikat mengutuk perang Putin sambil juga memberikan dukungan kemanusiaan dan militer ke Ukraina. Bantuan ini telah memperkuat upaya pertahanan Ukraina sambil menambahkan lebih banyak tekanan pada hubungan AS Rusia yang sudah tegang. Kekhawatiran utama di antara para pakar keamanan nasional di tengah konflik adalah bahwa Rusia berpotensi beralih ke senjata nuklir jika mereka merasa terpojok oleh kemajuan Ukraina. Rusia telah mengirim pesan beragam tentang perang nuklir dengan peringatan Putin pada bulan Agustus bahwa tidak ada yang akan menang dalam perang nuklir, sementara sekutunya mengejek Barat dengan ancaman nuklir. Medvedev yang saat ini menjabat sebagai wakil sekretaris Dewan Keamanan Rusia menjadi pejabat Rusia terbaru yang membuat ancaman nuklir. Dalam unggahan Telegram yang dibuat setelah pemakaman Mikhail Gorbachev, presiden terakhir Uni Soviet, akhir pekan lalu Medvedev menuduh Barat ingin mengambil keuntungan dari konflik militer di Ukraina guna menghilangkan Rusia dari bidang politik. Sementara itu, sejauh ini para pemimpin AS tidak menyuruhkan pecahnya negara Rusia atau tindakan ofensif apapun terhadap Rusia, karena tindakan militer langsung terhadap Moskow akan sangat meningkatkan ketegangan nuklir. Bulan lalu Medvedev mengatakan Ukraina dan Barat tampaknya siap untuk mengatur Chernobyl baru karena kekhawatiran tumbuh bahwa aktivitas Rusia di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia dapat menyebabkan bencana nuklir. Selain Medvedev, politisi Rusia lainnya juga membiarkan pintu terbuka tentang penggunaan senjata nuklir Rusia di tengah perang, meskipun Putin sendiri biasanya menggunakan retorika yang lebih terukur. Pada bulan Maret, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, Rusia akan menggunakan senjata nuklir jika para pemimpin merasa negara mereka menghadapi ancaman eksistensial. Televisi negara Rusia yang biasanya mendorong propaganda Putin bagaimanapun telah membuat ancaman perang nuklir yang lebih kuat. Pada bulan April, tokoh televisi Vladimir Solovyov memperingatkan perang nuklir bahwa hanya muatan yang akan bertahan jika negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara terus menyediakan senjata untuk Ukraina. Menteri Luar Negeri Hungaria Péter Szijjártó memperingatkan Eropa bisa runtuh secara sistematik jika terus menolak sumber energi Rusia, apalagi menghadapi musim dingin beberapa bulan lagi. Peringatan disampaikan Szijjártó dalam pertemuan para diplomat di Budapest, Senin 29 Agustus.
Semua pernyataan ini dari Eropa Barat tentang masalah pasokan energi sama sekali tidak berfungsi sama sekali dengan musim dingin yang semakin dekat, Zijarto. Menteri Luar Negeri menunjukkan pernyataan ideologis, politik, komunikasi dengan dukungan efektif dari media internasional dapat dengan mudah menggelembungkan balon yang menutupi pandangan mata orang. Ia menyebut ideologi politik yang dijalankan Eropa terhadap Rusia tidak akan membuat warga negara Uni Eropa menikmati kehangatan ketika musim dingin tiba. Mereka bisa hidup tanpa pemanas karena sumber energi terbatas. Zijarto bersikeras Hungaria belum jatuh ke dalam perangkap ini. Ia memperingatkan tekanan pemerintah Uni Eropa lainnya hanya akan menjadi lebih buruk. Ia menyebut tatanan dunia saat ini mendekati keruntuhan besar, hampir dengan kecepatan asteroid. Sumber-sumber energi Rusia menurutnya bagian integral keamanan energi Eropa. Tanpa mereka, menurut Zijarto, ketidakpuasan sosial dapat menyebabkan keruntuhan sistemik. Hungaria tidak hanya tidak akan membicarakan sanksi terhadap energi Rusia, tapi negara-negara ini akan diam-diam mendukung masalah ini. Budapest telah menolak seruan seluruh blok untuk embargo minyak dan gas Rusia sejak gagasan itu pertama kali mulai beredar di kalangan politisi UE. Negara-negara lain yang pernah bersemangat menuntut Moskow dihukum cepat menjadi tidak ada sumber energi lain yang dapat menggantikannya atas hilangnya pasokan Rusia. Biaya listrik di Jerman dan Prancis melonjak di rekor ke rekor tertinggi pada hari Jumat, didorong oleh ancaman Moskow untuk mematikan turbin operasional terakhir pada pipa Nord Stream 1 selama 3 hari pemeliharaan. Namun negara-negara itu jauh dari satu-satunya yang merasakan gigitan sanksi yang seharusnya menghukum Rusia. Orang-orang Eropa dari semua negara menimbun bahan bakar apa yang mereka miliki, apakah itu kayu bakar atau batu bara, untuk musim dingin yang panjang di depan. Eropa dapat menghadapi kekurangan gas selama beberapa musim dingin sebagai akibat dari kepengurangan pasokan Rusia.